warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wal dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allahi ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisid dzikri al-jannah. Rawahu al-Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta rampasan perang atau hasil dan faedah dari majlis zikir adalah surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sebabnya pertanyaan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis dzikir, wahai Rasulullah, apa keberuntungan, apa keistimewaan daripada majlis-majlis zikir? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghanimatu majalis zikri al-jannah, keberuntungan dari majlis-majlis zikir itu adalah surga. Ghanimah arti aslinya adalah harta yang diambil, harta yang diambil dari orang-orang kafir karena peperangan. Jadi peperangan terjadi antara umat Islam dan orang kafir, maka dari peperangan itu ada harta-harta orang kafir yang diambil, yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Itu dinamakan dengan ghanimah. Dan itu kalau kita belajar ilmu fikih, ada bab ghanimah. Nah, bab ghanimah itu hasil rampasan perang. Lah untuk siapa rampasan perang itu atau harta dari hasil peperangan itu? Lah itu ada pembagiannya. Orang yang berperang dengan jalan, orang yang berperang dengan kendaraan, kemudian ya, harta ini harta itu, kemudian yang gak ikut perang, semuanya ada pembagiannya. Itu asli arti ghanimah. Tapi adapun yang dimaksud di sini, ghanimah di sini adalah keuntungan yang didapatkan oleh seseorang dari menghadiri duduk di majlis zikir. Ini keuntungan, faedah, hasil, buah daripada menghadiri majlis zikir. Majalis az-zikir. Ini pakai jamak. Ya. Majalis jamak atau kata banyak daripada majlis. Yang artinya adalah maudhi'ul julus, tempat duduk. Zikir yaitu as-sana 'ala Allah Ta'ala. Wa tardid ismih ala sabilil ibadah. Memuji Allah atau mengulang-ulang namanya Allah.
bukan karena sakit, merintih ketika sakit dia ngucap Allah Allah, enggak. Tapi adalah salbilil ibadah. Jadi saat dia enggak sakit tapi dia mengucapkan Allah, atau dia mengucapkan la ilaha illallah, atau dia mengucapkan subhanallah, atau dia mengucapkan alhamdulillah, itu dinamakan dengan zikir. Tapi zikir ini tidak khusus lafaz-lafaz tertentu. Seperti yang kita fahami, zikir itu ya adalah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar dan yang lain sebagainya. La zikir ini satu kata yang di dalamnya bisa banyak makna. Nah, karena itu bisa dikatakan majelis zikir itu adalah majelis Al-Qur'an. Ketika kita ada tadarusan dengan keluarga kita atau dengan teman kita, membaca Al-Qur'an saling semak, satu membaca satu mendengar, ketika temannya membaca dia mendengar, ketika dia membaca temannya mendengar, tanpa ada diskusi mengenai apa yang dibaca, walaupun sedikit, nggak ada, cuma membaca aja. Itu juga dinamakan dengan majelis zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya aku menurunkan az-dzikra. Al-Qur'an. Bukan menurunkan zikir, enggak, tapi menurunkan Al-Qur'an. Lo Al-Qur'an di situ disebut dengan kata zikir. Karena itu majelis Qur'an juga dinamakan dengan majelis zikir. Apakah hanya Qur'an? Tidak ada yang lain, enggak. Majelis ilmu itu pun juga dinamakan majelis zikir. Kenapa? Saat disampaikan ilmu, apapun itu ilmunya, tidak akan lepas dari menyebut nama Allah atau nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kalau dalam umum itu seperti matematika. Ya, dinamakan dengan ilmu alat. Berarti penting untuk mengelola bahan. Matematika itu penting karena hampir semua ilmu membutuhkan matematika. Sama dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu penting. Tanpa ilmu nahwu yang lainnya kurang manfaat, kurang maksimal. Ya, karena itu dinamakan ilmu alat. Dalam ilmu nahwu yang dipelajari itu, ini kenapa harokatnya dhammah, ini kenapa harokatnya fathah, ini kenapa kasroh, ini kenapa sukun. Jadi hanya untuk mengetahui harokat terakhir dari setiap kata. Tapi sekalipun untuk mengetahui harokat terakhir dari setiap kata, contohnya itu tidak lepas dari zikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ada kadang yang mencontohkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Ada terkadang dicontohkan dengan kalimat yang dibuat tapi mengingatkan dia kepada Allah atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu majelis ilmu juga dinamakan dengan majelis zikir. Apalagi Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahladzikri, ay ahlal ilmi, orang yang berilmu, orang yang memahami ilmu. Zikir yang diartikan di situ adalah al-ilm. Jadi bertanyalah kepada orang yang memahami
ilmu atau orang yang memiliki ilmu. Kapan? In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, jelas zikir ini satu kata yang di dalamnya bisa digunakan untuk banyak perbuatan, ya. Jadi apapun itu. Jadi apapun perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah itu namanya zikir. Tafakur. Kita duduk nih di dalam rumah. Bahkan mungkin di dalam kamar. Merenung kita akan ciptaannya Allah. Misalnya kita lihat atap ini kayu. Kita lihat kayu ini yang kita pakai di kuda-kuda rumah kita, itu kadang kayunya berbeda-beda. Padahal kalau dilihat secara kasat mata gini hampir sama, tapi ini kayu itu, pohonnya enggak sama. Pohonnya berbeda. Subhanallah. Satu pohon ini dengan pohon yang lain ini kelebihannya enggak sama. Ini kelebihannya seperti ini kelebihannya seperti itu, dan yang lain sebagai. Loh, kita tafakur melihat kayu, yang kita ingat adalah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dinamakan zikir. Sekalipun itu berada di dalam kamar. Tapi yang dimaksud di sini adalah majelis. Lah, majelis itu berarti kita duduk di satu tempat dengan beberapa orang. Enggak harus banyak, dengan beberapa orang. Ini keberuntungannya yang diberikan oleh Allah adalah al-jannah, surga. Nah, sebelum kita membahas surga, zikir. Zikir ini penting. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu banyak berzikir. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah menyapa orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah kalian mengingat Allah. Saya garis bawahi, jangan diartikan zikir kita megang tasbih kemudian kita membaca la ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah tok, bukan. Tapi zikir yang sudah kita sebutkan tadi itu bisa Al-Qur'an, bisa ilmu. Ini karena ini zikir artinya luas. Jangan kita sempitkan. Ada zikir akhirnya mengumumkan ngono cuma nyekel tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah ngono tok. Atau subhanallah subhanallah, enggak. Tapi apapun yang mengingatkan kita kepada Allah. Lah, Allah memerintahkan itu banyak. Lah, arti banyak itu berarti dalam sehari itu kita memiliki waktu 24 jam. Dalam satu hari kita memiliki waktu 24 jam. Lah, kata banyak berarti 24 jam dari waktu kita itu lebih banyak kita gunakan zikir daripada lalainya. Mestinya itu, semestinya. Kenapa? Tidak wajar kita bisa lupa dari Allah, itu tidak wajar. Kalau kita bisa lupa kepada teman, ya, itu wajar. Kenapa? Teman itu memberikan sesuatu kepada kita sewaktu-waktu. Kapan dia bisa memberi, dia memberi. Kapan dia tidak bisa memberi, dia tidak memberi. Dan pemberiannya pun itu mungkin sudah tidak ada. Memberikan sesuatu, pemberiannya sudah enggak ada. Begitu juga orang tua dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Allah, pemberiannya itu enggak mungkin enggak ada. Selalu ada bersama kita bahkan sampai akhir hayat kita. Lah, kalau kita lupa dari Allah itu enggak wajar.
Tapi subhanallah bisa kita lupa. Kita lupa dari Allah itu bisa. Padahal kita hidup ini gak lepas dari Allah. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita, nafas, yang kita miliki, yang kita dapatkan, kemudian bisa memandang, bisa melihat, kok bisa lupa dari Allah itu, kok bisa? Sedangkan kepada seseorang yang mungkin sekali memberikan kepada kita di waktu yang sangat kita butuhkan, nggak pernah kita lupakan dia, selalu kita teringat. Contoh ini, kepepet, sudah ditabrak sana sini, ada orang datang menolong kita, membantu kita, membebaskan permasalahan yang kita miliki, sehingga nggak ada nabrak sana sini. Buh, orang ini nggak akan mungkin kita lupakan. Kita cerita kepada keluarga kita, nggak sehari dua hari, mungkin setiap hari kita cerita. Kita gak cukup cerita kepada mereka yang saat itu menangi orang tersebut, kepada cucu kita yang gak menangi. Kita ceritakan. Padahal cuma sekali. Kita teringat dan kita tidak melupakannya. Tapi Allah yang memberikan lebih besar dari orang tersebut, kita lupakan. Makanya gak boleh kita lupa dari Allah. Harus banyak dari waktu kita dalam sehari semalam ingat kepada Allah dengan berbagai cara. Dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca zikir, dengan mencari ilmu, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau orang sudah melupakan Allah, ini akan dilupakan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling, artinya orang yang melupakan aku, yang tidak ingat kepadaku, maka Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang gak nyaman, gak tenang, dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Sekalipun dia memiliki apapun yang dia inginkan, tapi kehidupannya itu gak tentrem, gak adem, bingung, resah. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan di hari kiamat buta. Lah orang-orang itu akan protes. Protes. Apa mereka protesnya? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku buta sedangkan aku dulu bisa melihat? Jawabannya Allah, ya, karena kalian melupakan aku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini aku lupa kalau kalian dulu bisa lihat. Nah, karena itu kita tidak boleh lupa dari Allah. Harus selalu ingat kepada Allah. Nah, lah zikir ini bisa kita lakukan dalam keadaan apapun gitu. Jadi tidak ada alasan kita lupa dari Allah, enggak ada. Beda kalau kita sholat, beda kalau kita membaca Al-Quran. Sholat harus menghadap kiblat, kemudian harus suci dari haid, nifas bagi perempuan misalnya. Keadaan-keadaan tertentu. Al-Quran juga gitu, kalau kita membaca Al-Quran harus punya wudu, harus suci dari hadas besar. Harus suci dari hadas besar baru bisa membaca Al-Quran. Kalau dia memiliki hadas besar gak bisa membaca Al-Quran. Tapi ingat kepada Allah dengan selain Al-Quran, dengan selain sholat, bisa kita lakukan dalam keadaan apapun. Mau kita berdiri, mau kita duduk, bahkan kita berbaring, mau kita berjalan, mau kita berhenti,
mau kita menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, memiliki wudu, tidak memiliki wudu, bisa kita lakukan. Ingat kepada Allah. Ya, makanya Allah puji orang-orang yang beriman yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa khalqis samawati wal ard. Mereka yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, bahkan mereka selalu bertafakur di dalam segala yang diciptakan oleh Allah di langit ataupun di bumi. Ya. Itu sifat yang disifatkan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Karena itu kita tidak boleh lupa sama Allah. Apalagi pemberiannya Allah itu tidak terbatas kepada kita dan selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Kapan menyesal? Apakah di dunia? Mungkin di dunia tidak, tapi di kuburan. Lebih-lebih di surganya Allah. Kenapa kok bisa menyesal? Orang itu biasanya kalau sudah mendapatkan sesuatu yang diimpikan itu jauh dari penyesalan. Kenapa? Berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, jauh dari penyesalan. Kita semuanya ini kalau ditanya kepingin surga. Lah kalau kita sudah masuk surga, ya, gambaran logikanya itu tidak menyesal. Kenapa? Mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Akan tetapi tidak sedikit orang berada di surga tapi mereka menyesal. Kenapa? Karena terlewat beberapa saat yang sedikit, yang sebentar, saat hidup di atas dunia, lupa dari Allah. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yatahassaru ahlul jannati fil jannati illa ala sa'atin marrat alaihim lam yadhkurillah ta'ala fiha. Tidak menyesal penduduk surga di dalam surga kecuali karena beberapa waktu di dunia terlewat darinya tidak ingat Allah di dalamnya. Beberapa waktu loh, tidak banyak dari waktu, tapi beberapa waktu. Kenapa kok bisa menyesal? Loh jelas, kalau dia berzikir atau ingat Allah di saat itu, dia tahu keistimewaan, keutamaannya, tapi dia tinggalkan. Lah saat di surga atau di akhirat dia mengetahuinya. Ternyata saat itu kalau aku berzikir, Allah memberikan ini, memberikan itu, tapi karena aku tidak berzikir sehingga aku tidak mendapatkannya. Padahal itu sangat luar biasa. Makanya Imam Ali mengatakan annasuniyamun wa idzamatu intabahu. Manusia yang hidup itu bagaikan orang yang tidur, tidak sadar, tidak mengetahui apa yang akan ia dapatkan. Dia cuma bekerja, melaksanakan ini, melaksanakan itu, tapi dia enggak tahu apa yang akan dia dapatkan nanti. Kapan dia mengetahuinya? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati itu seperti orang yang bangun dari tidur, mengetahui apa yang ada di kanan kirinya, depan dan belakangnya, atas dan bawahnya. Kalau sudah tidur, sama kalau sudah mati baru tahu dia. Loh, jam ini, hari ini kosong aku. Aku bisa ingat Allah dengan menghadiri majelis zikir. Aku bisa ingat Allah dengan membaca Al-Qur'an. Aku bisa ingat Allah dengan berzikir la ilaha illallah, subhanallah, atau alhamdulillah dan lain sebagainya. Tapi aku malah asik ngelamun. Aku malah sadar, padahal kalau aku lakukan mendapatkan ini. Menyesal dia. Menyesal dia sekalipun sudah berada di dalam surga. Makanya keberuntungan menghadiri majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak kecil, besar. Apa? Al-jannah, surga.
Jadi kita ngerti atau tidak, faham atau tidak, keberuntungannya, faedahnya tetap kita dapatkan, yaitu surga. Lah surga itu tempat untuk menerima balasan dari kebaikan yang kita lakukan di atas dunia. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan di atas dunia, sekecil apapun, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita ceritakan keistimewaan kemuliaan surga, wah panjang. Intinya surga itu tempat yang nikmat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Disiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang bertakwa tentunya mereka orang-orang yang mukmin. Nah surga itu kenikmatannya sebagaimana yang sering kita dengar, kenikmatannya itu bukan menurun melainkan terus bertambah. Beda dengan kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan dunia itu menurun, sekarang enak belum tentu nanti enak, sekarang gak enak belum tentu besok gak enak, bisa jadi enak, naik turun, pasang surut. Tapi kalau surga itu selalu enak, bahkan meningkat dan meningkat. Karena itu katanya Rasulullah, gak bisa sudah dibayangkan, diceritakan, ya, kenikmatannya itu gak bisa sudah, gak mampu, akal manusia ini gak mampu untuk menerimanya. Kok bisa, kok bisa? Karena apa? Terus meningkat. Ya apa? Ini sekarang kita ceritakan misalnya, kita makan buah apel, enak. Setelahnya makan buah apel, enak. Dari pohon yang sama. Ya. Kemudian yang ketiga lebih enak lagi dari yang kedua. Yang keempat lebih enak lagi dari yang ketiga. Terus. Padahal kalau kita makan mangga dari pohon yang sama, rasanya beda-beda. Walaupun saat yang sama kita memakannya atau memanennya, tapi rasanya gak sama. Mungkin dari 10 buah yang pertama dengan yang kedua, enakan yang pertama dari yang kedua. Terkadang dari 10 buah tadi itu yang enak cuma 2, yang lainnya gak enak. Tapi di surga gak ada gak enak, semuanya enak. Lah itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang-orang yang menghadiri majelis zikir. Orang-orang yang semangat ya, di dalam menghadiri majelis zikir. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat ya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah faedah daripada hadis ini memerintahkan kita atau menganjurkan kepada kita untuk menggunakan waktu dengan baik. Ya, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita hidup di atas dunia, gunakan yang baik untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak bisa dengan lisan, dengan hati. Kalau bisa dengan lisan dan hati, gunakan lisan kita dan hati kita untuk berzikir. Kalau enggak bisa, minimal hati kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menganjurkan kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu ya, yang mana dengannya keberuntungannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.